Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Mac and Hits dimanapun berada. Nah, sore hari ini saya berada di daerah Pare, teman-teman. Tepatnya di Jalan Glagah Mulyo Asri Tulungrejo. Ini baratnya lapangan Tulungrejo, teman-teman. Kita berada di, nah ini, Uncle Leo Spesial Kopitiam. Di Pare ini ada beberapa kopitiam, teman-teman. Kopitiam itu apa tuh? Kopitiam itu adalah perpaduan antara dua bahasa, teman-teman. Sebenarnya ya, antara bahasa Indonesia dan bahasa Cina. Kalau diartikan kedai kopi bolo. Nah, kita nanti akan masuk, kita akan coba. Nah, alamatnya yang tadi ya udah Petro jelaskan, yang ada di bawah tadi. Celing gitu ya. Nanti jangan lupa komen, like and subscribe agar tidak ketinggalan info menarik dari Mac and Hit. Itu adalah cara dukungan teman-teman kepada kita agar kita semangat buat ngonten dan memberikan informasi menarik tentang tempat ngopi, tempat makan dan tempat untuk bercengkrama bersama keluarga dan kawan-kawan. Ayo langsung masuk aja. Nah, teman-teman, di Uncle Leo seperti inilah nuansanya. Chinese banget, namun di sini halal ya mas ya? Halal. Halalan toiban. Oh, desainnya Chinese banget. Di sini ya, buat nongkrong ngopi lah, enak banget ini. Menu-menunya juga cukup banyak, mulai dari yang kopi, teh, kemudian ada yang non-kopi seperti coklat. Nah, makanan juga banyak. Di sini ada seperti makanan ringannya dimsum, roti bakar, dan ada juga nasi-nasian. Wes, bukan nasi beneran loh ya, bukan nasi-nasian loh ya. Maksudnya nasinya banyak loh. Ada dua tempat nongkrong di sini, ada indoor dan outdoor. Nah, outdoornya ada di belakang, teman-teman. Oh, tak bedingi mau apa ini tuh? Nuansa nih senja-senja ngono loh bolo. Nuansanya senja-senja gitu loh. Oke, kita akan langsung nyobain nanti makanannya gimana. Yuk, langsung ikuti aja kita terus. Yo, masih di Jalan Glagah, teman-teman. Di Spesial Kopitiam Uncle Leo. Nah, kita udah pesen beberapa makanan, teman-teman. Oh ya, di sini buka dari jam 9 sampai jam 11 malam. Tadi cukup rame di sini ya. Semakin malam pasti semakin rame karena di sini kan area kamu Inggris. Area les-lesannya teman-teman kamu Inggris ya. Jadi banyak riwa-riwi pemuda-pemudi. Di sini aku udah pesen salah satunya adalah ini. Ini beef chili oil. Nah, isiannya ada telur, ada beef, nah ada nasi. Wah, seperti ini teman-teman bentukannya. Kemudian ada ini iki ra gosong loh. Iki memang kayak gini. Ini namanya, nah, nasi telur Pontianak, teman-teman. Dilihat bentukannya loh, ini bumbu. Ojo salah ya. Oke, kemudian ini kayak French toast. Nah, ini roti bakarnya Kopitiam Uncle Leo. Kemudian minumnya aku pesen. Oh, oke. Okay. Bojoku ya. Kemudian aku pesen nih kopi susu Uncle Leo. Ini es. Nah, ini teh tariknya. Oke. Okay. Buttercreamnya enak. Balance teh tariknya. Enak. Kita makan dulu, kita coba dulu. Ingat, penilaian blibet toh. Ingat, penilaian kembali pada lidah teman-teman yo. Ya, jadi mungkin selera aku sama selera teman-teman beda, tapi tak jamin toh. Selera aku selera wong deso, gak kayak selera nih teman-teman yang lain. Bangga masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Ini platingnya rapi banget, teman-teman. Ada telur, beef, nah telurnya juga mateng gitu loh. Ya, kita coba telurnya dulu. Rasa telur? Oh, telur rasanya. Jenenge nasi beef, ya pasti ya. Kita coba telur, daging, sama nasi. Oke. Nah.
enak bu. Bumbu beefnya enak. Oh ya, di sini pelayanannya cukup ramah teman-teman. Cukup cepat juga ya. Enak. Dapat 5 enak. Kita coba nasi telur Pontianak. Jauh ya Pontianak. Nah, telurnya udah dibumbu, cenderung keras yo teksturnya. Nah, ini tapi nah ini. Oh. Kuningnya masih kayak gini. Jadi keras pinggirnya, tapi enak loh gitu loh. Jadi cara masaknya kayak gitu, teman-teman ya. Kita coba. Ingat, hitam bukan gosong tapi bumbu yo. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa khas, teman-teman. Masih cocok di lidahku, teman-teman. Lidah orang desa. Kita akan coba. Ini kopi susu Uncle Leo. Nice. Makan. 9. Namanya teh tarik, tentunya akan bikin menarik. Oh iya kan. Tertarik-tarik. Oh iya. Cocok ini. Teh tarik. Disandingkan dengan kayak tos. Kak, isiannya dari kayak tos ini apa, Kak? Selai apa, Kak? Selai? Sri Kaya, Kak? Oh, alah, maksudnya kayak tos sih kuwi lho, Bolo. Selainya itu dari Sri sampean. Selai Sri Kaya. Bener ya Sri Kaya, Kak ya? Oh, makanya warnanya kuning, le. Mau nyok. Ini aja. Nyok. Telur ya. Oh, nyok. Satu sampai 10. 8.5. Oh. Mantap. Cocok lah pakai teh tarik. Hujan-hujan cocok banget. Jangan lupa teman-teman kalau ada di daerah Jalan Gelaga, tepatnya di daerah Tulungrejo, jangan lupa mampir di ya Kopi Tiam Uncle Leo, salah satu kedai kopi yang recommended buat dicoba. Tentunya sudah semakin berbenah dan teman-teman jangan lupa datang ke sini, mampir di Uncle Leo, makanannya enak-enak banget. Saatnya kami bilang makanan di Kopi Tiam Uncle Leo, wow, enak banget. Kita akan lanjut makan, teman-teman. Namun jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari Mac and Hits. Jumpa lagi di lain hari dalam keadaan sehat walafiat. Saya Cak Petro berserta seluruh kerabat kerja mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.